Dibai tolak individu bernama Anwar Ibrahim. Ramai yang bertanya kepada saya bagaimana untuk jadi ahli tibai. Saya sebut nak jadi ahli tibai lah yang paling mudah sekali. Tak perlu isi borang, tak perlu bayar yuran. Memadai dengan iktikad dan niat di dalam hati. Sahaja aku menjadi ahli tibai untuk tibai Anwar Ibrahim kerana Allah Ta'ala, selesai masalah. Kalau dalam keadilan dulu, saya dulu jawatan saya naib ketua pemuda keadilan. Jawatan ketua pemuda keadilan disandang oleh yang berhormat saudara Izam Muhammad Nong, Senator Izam. Saya orang nombor dua dia. Kalau dulu tugas saya macam ini juga, kerja siang malam pagi petang, dampingi rakyat seramai mungkin, ajak rakyat tinggalkan UMNO, tinggalkan Barisan Nasional, mari bersama kami dalam Parti Keadilan dan Barisan Alternatif. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, selepas dikurniakan taufik dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya buat balik tugas yang sama untuk tebus balik dosa-dosa lama saya kepada rakyat. Hadir juga berjumpa dengan rakyat seramai mungkin. Tetapi kali ini kita mengajak rakyat kekallah bersama UMNO, kekallah bersama dengan Barisan Nasional. Kita tak boleh lagi dah. Kita tak boleh lagi dah bersama dengan pemimpin-pemimpin dan manusia yang hipokrit, yang bersedia pada sepanjang masa untuk bohong kepada rakyat. Macam malam ini kita berhimpun, spy-spy Anwar dapat maklumat ni. Dia dapat maklumat di Kementerian Tibai turun, tibai menibai Datuk Seri. Ramai yang hadir. Tuan-tuan percayalah, dalam masa sebulan dua ni, paling cepat seminggu dua ni, Anwar juga akan berusaha untuk datang bertemu dengan tuan-tuan di sini untuk mempengaruhi tuan-tuan dan puan-puan, bagi memberikan undi tuan-tuan dan puan-puan pada pilihan raya yang akan datang kepada mereka, kepada puak-puak pembangkang ini, seperti juga rakan-rakan lain yang ada pengalaman dengan Anwar. Saya juga nak berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi petua kepada orang Kemunting pada malam ini. Jangan terpedaya dengan Anwar. Kita kena ada petua tuan-tuan dan puan-puan. Daripada saya, Anwar ni kalau siapa pun dia sebut, bohong belaka. Apa pun dia sebut, itu bohong belaka. Saya boleh tahu waktu bila Anwar cakap betul, waktu bila Anwar bohong. Ini kelebihan yang Allah bagi pada saya. Saya ada petua cara nak kenal waktu bila Anwar cakap betul, waktu bila Anwar berbohong. Petua ini saya nak bagi kepada orang Kemunting pada malam ini. Ini rahsia besar tuan-tuan dan puan-puan, jangan bagi tahu orang. Rahsia besar. Tuan-tuan tengok baik-baik, Anwar kalau datang menemui tuan-tuan dan perempuan dalam keadaan berpakaian baju Melayu cekak musang. Baju Melayu cekak musang ni ada 5 butang. Butang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tuan-tuan tengok, kalau sedang Anwar bercakap, tangan dia di mana? Kalau tangan dia pada butang nombor 2 daripada atas, jaga baik-baik. Itu kalau dia bercakap, sambil dia bercakap, tangan dia pada butang nombor 2 daripada atas, nanti dia duduk gentel butang tu. Tuan-tuan tahu gentel? Tahu gentel? Oh tahu, mudah. Dia duduk gentel.
Itu kalau dia gentil macam tu, maknanya dia cakap betul. Ingat baik. Kalau dia pakai baju Melayu cakap musang, butang nombor 2, dia cakap, dia duk gentil, tangan duk gentil. Itu cakap betul. Kalau sedang dia bercakap, tiba-tiba dia urut misai dia, dia urut janggut dia, itu pun dia cakap betul. Kalau sedang dia bercakap, tiba-tiba dia urut rambut dia dari sisi sebelah kanan, dari depan ke belakang, urut, itu pun dia cakap betul. Kalau dia pakai kot, pakai necktie, pada tombol tie tu dia nak pegang, mata melirik kiri dan kanan, sambil dia bercakap, dia pegang tombol tie tu, itu maknanya dia cakap betul. Kalau dia bercakap, tiba-tiba dia pegang hidung dia, itu maknanya dia cakap betul juga. Kalau dah semua betul, waktu bila Anwar berbohong? Anwar mula berbohong waktu mula buka mulut nak bercakap. Buka je, bohonglah tu. Saya dah bagi petua dah tu. Kalau dia datang, juru acara majlis persilakan, dia persilakan yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan ucapan. Dia pun sampai di rostrum, dia buka mulut, assalamualaikum, nak baca salam tu. Buka, bohonglah tu. Selesai masalah. Tuan-tuan, saya tertarik dengan pendedahan yang dibuat oleh rakan-rakan. Ada yang belasah DAP, ada yang belasah PAS. Saya balik daripada Kelantan bersama dengan rombongan Tibai. Kawan-kawan duk bercerita, rakyat di Kelantan duk cerita, 20 tahun dah dia kata PAS perintah, 20 tahun lebih PAS di bawah pimpinan Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan, yang juga Mursyidul Am PAS, rakan sejawat saya lah, Mursyidul Am Tibai, di bawah pemerintahan dia 20 tahun lebih dah, masalah air tak kunjung selesai. Masalah air bekalan, air bersih, air yang boleh menjamin kesejahteraan, kesihatan rakyat, tak kunjung selesai. Saya tak heran. Saya tak heran. Pasal apa saya tak heran? Memang dia bebal, memang dia bengong, tak boleh nak selesai. Saya tak heran juga kerana rakyat Kelantan 20 tahun bersama bengong juga. Tak pilih lagi parti macam ini. Tuan-tuan, 20 tahun dia perintah, tak usah kata air tak selesai, satu masjid pun tak pernah bina di Kelantan. Ini diakui sendiri oleh Menteri Besar Nik Aziz. Nik Aziz kata nak buat masjid, apa dia? Buat apa banyak-banyak masjid? Masjid dah banyak dah. Masjid yang banyak ni siapa buat? Kalau bukan UMNO Barisan Nasional, waktu UMNO Barisan Nasional perintah Kelantan, masjid pun dia tak boleh diingat. Ini kerajaan Islam ke? Kalau dia betul-betul menghayati Islam, dia faham tentang perjuangan Islam, dia tahu tentang sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, perjalanan beratus batu, perjalanan yang penuh memeritkan. Nabi berjalan kaki dari kota Mekah ke kota Madinah dalam peristiwa yang Allah rakam dalam Al-Quranul Karim yang namanya hijrah. Dalam perjalanan itu, dalam pancaran matahari yang terik, dalam keadaan batu yang berbatu-batu yang tajam, Nabi selamat sampai di Madinah yang seketika itu, yang ketika itu namanya Yasrib. Sesampai Nabi di Madinah, Nabi tak cari kedai teh tarik, Nabi tak cari kedai roti canai, Nabi tak tanya di mana nasi lemak yang sedap, di mana ada nasi dagang, di mana boleh dapat lontong nak makan. Tak ada. Nabi sampai saja di Yasrib, perkara pertama Nabi buat apa dia? Ialah dirikan masjid. Itulah Masjid Quba, masjid yang didirikan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang pertama didirikan dalam Islam.
Itu Nabi. Pas yang kata berjuang ikut sunnah Nabi, berjuang demi Islam, 20 lebih tahun perintah Kelantan, satu masjid pun tak boleh nak diri. Tak boleh nak diri. Ada tuan-tuan dengar Syekh Anwar Al-Juburi pergi teguh. Itu kata nak tegakkan Islam kena bina masjid. Ada? Tak ada. Tak ada. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, disentuh oleh kawan-kawan tadi pasal LGBT, Saudara Hamizun sentuh, saya nak tambah sikit saja. LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, dipelopori oleh Ambiga. Di Malaysia dipelopori oleh Ambiga. Ambiga seorang pejuang yang memperjuangkan seks bebas. Lebih tepat lagi, seks bebas. Seks bebas ini membolehkan lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Seks bebas ini membolehkan anak dara kita untuk tinggal serumah, tinggal sebumbung, tidur sekatil dengan mana-mana laki-laki yang dia suka tanpa ikatan perkahwinan. Ini seks bebas. Siapa pelapor di Malaysia? Ambiga. Ambiga ni siapa? Ambiga inilah seorang peguam yang telah menubuhkan Suruhanjaya antara agama. Suruhanjaya antara agama yang menetapkan 14 perkara penting. Antara yang paling mengusik jiwa kita sebagai umat Islam dan penduduk dalam negara ini ialah apabila secara terang-terangan dalam 14 tuntutan itu menghina agama kita, agama Islam. Antara tuntutannya ialah mana-mana anak yang lahir dari kalangan orang Islam tidak boleh diazankan, dikamatkan. Tak boleh. Tak boleh azan, tak boleh kamat. Tak boleh diberikan pendidikan agama Islam. Tunggu anak ini berumur 18 tahun. Biar anak ini menentukan agama mana yang dia nak ikut. Mana-mana laki-laki bukan Islam nak mengawini perempuan Islam, tak perlu tukar agama. Mana-mana perempuan yang nak mengawini laki-laki yang beragama Islam, tak perlu juga tukar agama. Itu tuntutannya. Tuntutan ini disokong oleh Anwar, akan dijadikan dasar dalam pemerintahan Pakatan Rakyat kalau mereka memerintah negara ini. Sebab itu saya rasa terpanggil bersama teman-teman yang lain untuk turun menemui rakyat seramai mungkin, mengajak rakyat. Tak boleh lagi lah dengan hujah-hujah yang kita tampilkan ini bagi menyelamatkan akidah anak cucu kita yang akan datang. Tak boleh lagi lah. Haram hukumnya untuk kita mengundi parti-parti pembangkang pada pilihan raya yang akan datang. PAS dalam hal ini tak berbunyi. Malah ahli jawatankuasa PAS peringkat pusat, Dr. Zulkifli Ahmad, seorang pemikir dalam PAS, orang yang terlibat merangka manifesto PAS, telah pun membuat kenyataan pada tahun lepas lagi bahawa tuntutan IFC yang terkandung 14 perkara yang jelas menghina Islam ini, janji Dr. Zulkifli bagi pihak PAS, PAS akan masukkan dalam manifesto Pakatan Rakyat. PAS sudah saya kucing kurap sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh diharap lagi dah. Dia jadi baruah pada DAP, baruah pada Anwar Ibrahim. Tak boleh diharap lagi dah. Tidak ada cara lain nak mengajar mereka melainkan pada pilihan raya yang akan datang. Kita pakat ramai-ramai, kita berikan pukulan lipat maut, kita kalahkan mereka bukan saja di Kebunteng tapi seluruh negeri Perak dan seluruh negara kita. Saya ada 5 minit lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak jelaskan sikit kerana menjawab fitnah-fitnah pembangkang akhir-akhir ini.
strategi mereka sekarang ini ialah fitnah pemimpin UMNO Barisan Nasional. Apa saja yang kena kepada mereka, ini salah UMNO Barisan Nasional. Azmin jual bini pada Anwar, salah siapa? UMNO Barisan Nasional. Anwar toron isteri Azmin Samsidah Tahrin, salah siapa? UMNO Barisan Nasional. Anwar liwat Saiful, salah siapa? UMNO Barisan Nasional. Badrul Amin bagi kaunseling kepada isteri orang pukul 3 pagi dalam bilik, salah siapa? UMNO Barisan Nasional. Azmin derhaka dengan mak dia, salah siapa? UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan dan perempuan, semuanya salah UMNO Barisan Nasional. Orang bodoh saja boleh percaya dengan dakwaan ini. Dia sekarang usaha dia apa? Usaha terakhir dia untuk memenangi hati rakyat. Dia akan fitnah Dato' Najib, pemimpin kita. Dia akan fitnah yang amat berhormat Menteri Besar Perak Dato' Zabri, pemimpin kita. Tak cukup dengan pemimpin, isteri pemimpin pun dia serang. Pasal apa? Nak timbulkan rasa benci rakyat kepada rupa wajah UMNO dan Barisan Nasional. Macam kes cincin. Dia canang seluruh negara. Datang Sri Rosmah, isteri Perdana Menteri, ada cincin berharga 24 juta USD yang nilainya lebih kurang ringgit Malaysia 76 juta ringgit. Tuan-tuan, bodoh sangat ke Datin Rosmah. Kalau dia nak beli cincin, dia beli melalui pos. Dia minta hantar ke Kuala Lumpur. Dia bagi tahu satu Malaysia, saya beli cincin 24 juta. Bodoh sangat ke dia? Isu cincin ini, tuan-tuan dan perempuan, kerana saya berpeluang bertanya dengan Datin Sri Rosmah sendiri. Saya tanya Datin Rosmah, apa isu cincin ini, Datin Sri? Datin Rosmah menyatakan, Zahid, kita badan amal kebajikan isteri menteri, timbalan menteri, bakti. Bakti ini yang dipertuanya ialah isteri Perdana Menteri. Isteri Perdana Menteri sekarang yang amat berbahagia, Datin Sri Rosmah Mansur. Dia kata bakti badan amal kebajikan isteri menteri, timbalan menteri ini, pada setiap tahun kita mengadakan pameran. Pameran-pameran ini terbuka kepada mereka yang menerima jemputan. Orang itu dijemput untuk hadir menyaksikan pameran. Dia datang bukan tangan kosong. Dia datang kena bayar nak masuk pameran tu. Duit bayaran itu dapat kepada bakti. Dari duit inilah bakti gunakan untuk membantu pesakit-pesakit leukemia jantung berlubang, anak-anak sekolah yang susah, fakir miskin. Dari duit kutipan-kutipan inilah setiap tahun, antara lain aktiviti bakti ialah mengadakan pameran. Pameran mengenai fashion, pakaian Islam, busana Islam, aksesoris Islam dan macam-macam lagi. Waktu nak menganjurkan pameran ini pada tahun lepas, Datin Rosmah bercerita dengan kawan-kawan dia, ahli-ahli bakti yang terdiri daripada isteri-isteri menteri, timbalan menteri. Dia kata, you tahu tak? Saya dalam kunjungan ikut Datuk Seri ke luar negara, saya pernah ternampak ada cincin yang berharga 24 juta USD. Ya ke Datin? Iya. Why not? Kenapa tidak cincin itu dibawa ke Kuala Lumpur untuk tujuan pameran, supaya pameran kita ada tarikan pada tahun ini? Cincin itu nak dipinjam, dibawa ke Kuala Lumpur. Datuk Usman kata baik. Dia pun tulis surat kepada saudagar Intan Permata Ismet Ulam Raja yang jual cincin ni. Tulis surat minta cincin itu dibawa ke Kuala Lumpur. Bawa ke Kuala Lumpur, masuk dengan proses yang betul. Ada dokumen custom, ada dokumen insurans. Orang pun tengok bila cincin tu sampai ke Kuala Lumpur, nak tuju pada siapa? Tuju pada dia lah, karena dia yang dipertua bakti. Tulis nama dia, Datin Sri Rosmah Mansur. Orang pun tengok, ah, ini dia. Ada pegawai-pegawai custom yang khianat dengan tugas dia, yang jadi tali barut pembangkang, yang jadi baruah pembangkang, yang jedah perkara ini.
Cincin masuk dia cerita, cincin keluar dia tak cerita. Itu isu dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan terpedaya dengan mainan pembangkang. Kita kena guna akal dan fikiran kita. Baru-baru ini juga disebut Perdana Menteri guna 400 ribu duit rakyat kerana nak menjayakan majlis pertunangan anak dia. Saya kena jelaskan benda ni tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kita kena ingat, kita kena lihat baik-baik pada batang tubuh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib. Dia bukan sahaja Perdana Menteri, dia sendiri anak Perdana Menteri. Dia mula bertanding pilihan raya tahun 76 berikutan kemangkatan ayahnya yang Allahyarham Tun Abdul Razak. Bermula daripada saat itu tak berhenti walau sehari pun dia jadi wakil rakyat. Dia pernah jadi timbalan menteri, menteri besar Pahang yang paling muda dalam sejarah. Dia pernah jadi menteri timbalan Perdana Menteri dan sekarang Perdana Menteri. 36 tahun memegang jawatan dalam kerajaan. Apa tuan-tuan fikir Perdana Menteri kita Datuk Najib singkit sangat ke? Macam apik lempang tepi jalan, singkit sangat ke nak pakai duit kerajaan menjayakan majlis pertunangan anak? Tengok peribadi dia. Dia tu anak Tun Razak, cucu kepada Datuk orang kaya Indra Shah Bandar Negeri Pahang. Di sebelah ibunya, dia ialah cucu kepada Tan Sri Noah Omar, Speaker Dewan Rakyat yang pertama. Adik dia Datuk Sri Nazir Razak, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CIMB. Dia bukan lelaki-lelaki. Tuan-tuan fikir dia palau ke 300 ribu ni untuk menjayakan majlis pertunangan anak dia? Sikit sangat ke dia? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, isu-isu macam ini kita jangan bertahan. Kita kena serang balik, kena jawab balik. Pada ketika dia tuduh macam-macam kepada Perdana Menteri, pada masa yang sama Anwar Azmin Azizah Samsidar gagal membersihkan diri dia, terus kayat buruk di hadapan rakyat. Saya tegaskan, hanya rakyat yang bodoh saja yang akan memberikan undi kepada parti-parti pembangkang pada pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa perlu melengahkan masa, selaku Mursyidul Amtibai, saya dengan segala hormatnya, dengan bangga dan sukacita dengan segala hormatnya, mempersilakan penasehat Tibai yang berhormat Datuk Zulkifli Nordin, Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru, untuk mengambil tempat. Berikan tepukan gemuruh kepada beliau.